kita melaksanakan pelatihan dasar kepemimpinan atau LDKS tahun 2024 untuk pengurus OSIS, MPK, dan juga ROHIS tahun ajaran 2024-2025. Kegiatan ini ada bekal bagaimana mereka akan bertanggung jawab, bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka memberikan keteladanan yang baik. Cukup dengan sedikit orang ini, saya yakin dan percaya bahwa mereka mampu membawa SMA LTI GM, mengajak seluruh rekan-rekan yang ada di sekolah untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang, khususnya di periode kepemimpinan mereka di tahun ajaran 2024-2025. Kami mengapresiasi yang baik, yang setinggi-tingginya kepada mereka yang terpilih menjadi pengurus, mengingat mereka adalah perpanjangan tangan sekolah dalam rangka membangun, menebar, serta hal-hal positif lainnya bagi SMA LTI GM Palembang. Sudah, kita dapat amanah ini, baik kita dapat tanggung jawab ini, baik sudah jalani basic hiring waktu. Tidak. Respon untuk adik-adik dari IGM sangat luar biasa ya, bagaimana mereka saat ini sudah mengetahui bagaimana model-model cara memimpin, yang notabene ketika memimpin itu ada model-modelnya kayak gitu, bagaimana pemimpin yang otoriter, bagaimana pemimpin yang demokratis kayak gitu. Pesan untuk adik-adik IGM, tentunya jadi pemimpin itu yang adil, jadi pemimpin itu yang senantiasa bijaksana, dan jadi pemimpin itu adalah pemimpin yang berguna untuk sekolah.